Sebagai hamba Tuhan, membaptiskan dia di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dia selalu melimpah akan mencurahkan berkat itu kepada mereka, sehingga mereka selalu bahagia. Terutama mereka dikuatkan di surga Tuhan. Sampai tetap tiada sampai hari Maranatha, Tuhan datang. Mereka semua dan kami semua ya Tuhan. Boleh ada dalam kerajaan surga. Bila mereka mendapat tantangan hidup, hamba doakan ya Tuhan. Jika yang terbaik bagi mereka di dalam hidup mereka, terutama iman mereka dalam berjemaat, bagi jemaat warung kapas ini mereka, untuk memberkati mereka. Bahkan ya Tuhan, pada sebentar juga akan mereka juga akan mengadakan acara pernikahan. Hamba yakin Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan mereka, melimpahkan berkat sukacita kepada mereka di dalam segala kehidupan mereka, dalam berkat jasmani maupun berkat rohani. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih. Kami nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Acara pemberkatan kita yang kudus dan saudara.
umum dan dari umum bisa segera kita akan mulai. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai acara pemberkatan dan kudus. Mulai dari firman ini sebagai firman. Baik saudara, walaupun dalam kesederhanaan yang dipilih oleh Sertian Poni, tetapi mereka memilihkan gereja atau rumah Tuhan untuk mereka langsungkan akan acara pemberkatan ikan. Dalam nama saya dari Tuhan, mengalami karena Poni yang dipilihkan menjadi sisi saya untuk memiliki dan memperjalanan mulai hari ini dan seterusnya pada waktu baik. Berkat kepada kelimpahan
bagi keluarga yang baru, keluarga pengurusan, pengurusan ini sampai hari Maranatha pada nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shown her photographs of time beginning, walked her through the parted seas, angel lullabies, no more teary eyes, who could love her like this? Selamat atas pernikahan Servi dan Koni untuk keluarga Pongo Bisa. Tuhan memberkati. Selamat untuk Kak
terus, terus, langsung, enggak apa-apa. Selamat berbahagia buat Sherry dan Koni, langgam sampaikan kita. Amin. Ucapkan selamat berbahagia buat saudara Sherry sama Sista Koni yang sudah disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus, dan yang berbahagia sampai tua, sampai maut masa. Amin. Berbahagia buat Sherry dan Koni yang sudah ditemukan dalam pernikahan kudus dan sudah menjadi istri yang sah, sudah dicatat juga dalam catatan sipil. Terima kasih. Berbahagia buat Tante Koni dan Om Sherry berganti. Ini yang waktu misalkan. Apa tuh bilang? Selamat buat kedua anak. Selamat buat saya. Oh iya, sama anak. Selamat berbahagia Konil dan Sherry. Semoga langgeng. Selamat buat Konil dan Sherry. Semoga cepat dapat momongan. Selamat untuk Sherry dan Koni, untuk keluarga Pemuisan. Semoga langgeng sampai Oma Opa maut yang menjelaskan. Selamat buat Sherry dan Koni, selamat berbahagia. Semoga sukses selalu dan selalu setia kepada Tuhan. Amin. Dan selalu berbakti kepada orang tua. Dan selalu mengikuti apa yang acara-acara gereja, supaya tetap alat dalam rumah tangga mereka dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Semoga sukses terus sampai Oma dan Opa. Tuhan yang memulai, Tuhan yang ada di tengah, dan Tuhan yang terakhir, sehingga keberhasilan dapat diraih oleh keluarga yang lahir, keluarga Pemuisa. Sukses untuk masa depan, sukses. Jalan tetap benar. Tetap bahagia, selalu bahagia. Di hadapan kami terletak sajian yang akan kami makan. Kiranya Engkau akan berkati, sehingga dapat memberikan kekuatan yang baru bagi kami, yang kami boleh pakai untuk kelangsungan hidup, bahkan untuk kemudian bagi. Terima kasih oleh karena Engkau dengar dan jawab permohonan doa ini. Ampunilah saya yang banyak, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Silakan, silakan. Kalau boleh juga ada pemomongan. Karena 5 laki-laki, ini mah satu cowok. Banyak umur. Okay. Banyak selamat dan banyak anak. Beranak cuculah kami. Sayang, saya yang boleh bertambah.